Rencana pembunuhan yang berakhir dengan seks. Marita Lawrence, wanita cantik, jurnalis dari ABC News, dan juga kekasih Fidel Castro, pernah direkrut oleh CIA untuk membunuh Castro. CIA memberikan 2 pil racun untuk dicampurkan ke dalam minuman Castro. Di sebuah kamar hotel Hilton di Havana, Marita dan Castro bertemu. Namun, Marita tidak sanggup melakukan rencananya. Mengetahui hal ini, Fidel Castro bukannya takut, ia malah bersandar pada Marita dan memberikan pistolnya kepada Marita. "Kamu tidak bisa membunuhku. Tidak ada yang bisa," kata Fidel. Di malam itu, mereka berakhir dengan melakukan hubungan seks.